bukan. Kita religi nanti lebaran keluar lagunya judulnya sepatu baru. Iya. Oh, iya benar. Lu sama Opik. Iya, iya. Sama Opik. Aku miss. Masa air. Rekodnya di mana sih kalian itu? Nah, Chan gimana mau ceritain enggak tentang rekodnya nih? Soalnya agak unik ya. Iya, rekodnya beda-beda sih. Setelah album pertama kita kan produksinya di studio. Nah, setelah itu kan kita single-single termasuk Indeta Sempurna. Yes. Itu di studio musik studio gitu. Nah, untuk yang Dustai kita dua kali prosesnya, maksudnya bikin gaet, bikin drum sama bass di basecamp. Basecamp sendiri. Setelah itu gitar vokal mixing finishing di studio. Studio. Iya. Tapi ngerjain sendiri. Sendiri. Iya, sendiri. Teman-teman sendiri semua. Heeh. Luar biasa. Namanya juga indie. Namanya juga indie. Iya. Indah. Kalau India mah joget. Kalau Indo? Indomie. Indomie aja enggak instan. Kalau Indo 3GP? Apa? Bahaya. Aduh. Mau lagi ke konten? SAX. Oke, luar biasa. Berarti Indah Tak Sempurna itu menceritakan tentang sesuatu yang tak sempurna. Iya. Sesuatu iya, sesuatu yang indah tapi enggak sempurna gitu. Jadi di, banyak yang nyangka di lagu itu tentang perceraian orang tua. Sebenarnya orang tuanya itu enggak bercerai. Jadi masih utuh satu keluarga tapi enggak sempurna, berantem terus gitu sih. Berantem terus. Akhirnya cerai. Enggak tahu. Di lagu itu belum endingnya. Siapa tahu kita ada trilogi tentang lagu itu ya. Iya, benar. Apakah bahagia, apakah berakhir dengan tragis misalnya pembunuhan? Iya, ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kisah pribadi itu, Mas. Atau kisah tahu, Bang, sekali pribadi. Atau si cowoknya minta maaf. Oh, bisa tahu, bisa tahu. Benar juga. Ini menjelang lebaran. Iya, menjelang lebaran kan bisa lebaran kan? Iya. Dan di video klip kalau yang Indah Tak Sempurna itu yang ada siapa namanya? Mas Rudi. Mas Rudinya? Barang. Ayang Dusta. Rita Budi. Rita Budi takuti. Kabur. Rudi Salim. Rudi Salim. Apa gimana jadi gimana? Ya, ada video klipnya Mas Rudi itu ya. Nah, yeah. Model video klipnya. Itu model video klipnya. Kenapa tuh ngambilnya Kenapa Mas Rudi? Ngambil Mas Rudi? Uji nyali ya itu ya. Karena apa ya? Kita merasa ganteng sebenarnya. Masa? Iya, merasa ganteng. Kan GGS-nya udah hilang. Nah, kita kan masih generasi gantengnya gitu. Ya kan kenapa Mas Rudi? Karena dulu GGS ganteng-ganteng serigala. Sekarang GGS ganteng-ganteng senderung. Oh iya. Masuk. Pinter juga sih. Masuk loh. Di dalam hatiku adalah rock and roll. Dalam celanaku rock and roll. Luar biasa. Indah Tak Sempurna. Dan itu berarti semua teman-teman dari Standard Eno terlibat. Terus di dalam video itu kan juga terlibat itu ya. Terus proses penggarapannya berapa lama itu? Satu hari dua klip. Dua klip satu hari. Satu hari dua klip? Iya. Dustai sama itu? Iya, sama ITS. Wih, ngeri juga ya. Wow. Itu awalnya sebenarnya kita rada ragu sih sebenarnya. Ya, soalnya dua video klip kita sebelumnya ribet ya. Iya. Hilang harapan. Ya, dari pagi, dari subuh sampai selesai, sampai maghrib ya. Iya, sampai maghrib itu cuma satu klip. Karena kita gak pakai lighting kan, cuma dari matahari. Jadi kalau matahari terbenam udah selesai. Jadi ngebut. Nah, video klip kedua, tukang gantung malah awalnya kita sewa Wisma gitu satu hari. Iya. Ternyata belum selesai. Sampai tiga hari. Nah, ini manajer baru kita nyaranin, udah kita sekali dua, soalnya kan sequel gitu, nyambung. Produksinya satu hari. Ya nyangkanya juga estimasi waktu kita mungkin pasti cukup ya? Gak akan lah, maksudnya gak akan kita pernah pengharapan ya. Enggak akan bakalan beres, udahlah pasrah aja gitu. Ngikutin apa kata director, sutradara gitu-gitu. Ternyata beres. Iya, beres. Beres kan sakit di situ. Iya. Jadi mungkin yang udah nonton banyak yang komen, "Mbeng kok kayak mau nangis?" Itu sebenarnya saya sakit. Iya, bukan nangis, saya sakit. Bukan mendalami karakter. Berarti bukan mendalami. Mendalami lagi panas dingin, keringetan, tapi pas di take, ini kelihatan kayak nangis gitu. Udah enggak apa-apa, ambil aja katanya. Oh, pas berarti ya. Pas. Na problem. Kan udah ada ini ya. Sebenarnya sakit. Jadi makasih buat yang udah bikin sakit. Di sana yang jauh di sana. Oke. Kita di Bandung lokasi? Di Bekasi. Bekasi. Kalau yang Indah Tak Sempurna sama ya? Sama. Dalam satu tempat yang sama. Wow. Berarti itu ada orang berpengaruh nggak sih di apa namanya? Di dalam video penggarapan itu kira-kira berpengaruh istilahnya ada teman-teman mungkin dari artis atau apa gitu yang membantu gitu.
Iya paling gitu. Ya, jadi talentnya itu. Jadi talent Mas Rudi, Mas Rudi, terus Mas Dio yang rambutnya gitu. Oh iya. Terus yang anak kecilnya siapa, Bang? Kipli. Kipli. Reno. Terus yang ceweknya, siapa? Jessica. Yang cewek? Jessica. Jessica. Bukan. Yeah. Pokoknya yang cewek itu dulu. Enggak, udah. Mantan. Hah? Mantan? Bukan, saya enggak. Mata napi maksudnya. Bahaya, Indah tak sempurna. Pokoknya itu dari teman-teman kita banyak yang terlibat gitu ya. Dari teman kita yang... Sebenarnya kita dari Bandung ke Bekasi subuh-subuh ya. Untungnya ada teman kita yang temenin lah. Jadi kita bisa kuat. Okay. Meskipun sakit di sana. Yes, yes. Kalau Dusta itu nyeritain tentang apa itu?